Pemirsa, menyikapi datangnya musim kemarau, Gubernur Jawa Barat mengimbau agar warga berhemat air bersih. Dirinya pun menegaskan agar SOP dijalankan PDAM dengan menyediakan layanan ekstra, salah satunya menjual air yang harganya terjangkau dengan cara menjemput bola. Sedangkan terkait irigasi, Gubernur meminta debit air diatur agar tidak sederas saat musim hujan. Untuk yang sifatnya air bersih, kita menghimbau agar masyarakat tentu yang pertama berhemat air ya, seesensial mungkin. Kedua, kita sudah punya SOP kepada PDAM-PDAM di seluruh Jawa Barat untuk menyediakan layanan ekstra, salah satunya menjual air yang harganya terjangkau dengan jemput bola, jadi mendatangi titik-titik keramaian daerah-daerah warga yang membutuhkan air bersih. Sementara itu, untuk daerah yang benar-benar kering, Gubernur mengatakan akan dicarikan solusi termasuk rekayasa cuaca yang akan dilihat efektivitasnya karena harganya yang tidak murah. Budi Hartati, Bandung TV.